Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang polimer. Okey, apa yang dimaksudkan dengan polimer? Polimer ialah molekul berantai panjang yang terhasil daripada percantuman banyak ulangan unit asas. Okey, unit asas yang dimaksudkan ialah monomer. Jika kamu perhatikan di sini, okey, ini adalah suatu monomer. Okey, suatu bulatan ini adalah satu monomer. Apabila kita menggabungkannya dengan banyak-banyak monomer yang lain, okey, ia akan membentuk suatu yang kita panggil sebagai polimer. Jadi rantai panjang yang inilah yang kita panggil dia polimer. Manakala suatu bulatan ni adalah monomer. Okey, jika perhatikan gambar yang di sebelah kanan pula, okey, segitiga ini mewakili suatu monomer. Okey, bulatan yang kecil ini juga mewakili suatu monomer yang mana apabila kita cantumkannya dengan berulang-ulang kali, ia akan membentuk suatu rantai yang sangat panjang yang kita namakan dia sebagai polimer. Di sini, poli itu sendiri sebenarnya bermaksud banyak. Okay, so itu adalah polimer. Seterusnya, kita pergi pula kepada sumber polimer. Polimer dapat dikategorikan kepada dua jenis. Satu, polimer semula jadi, iaitu polimer yang terdapat dalam benda hidup dan juga alam sekeliling. Okey, ini adalah beberapa contoh monomer dan polimernya yang sangat famous. Okey, contohnya glukosa. Okey, menghasilkan karbohidrat. Manakala gabungan-gabungan asid amino pula menghasilkan protein. Okey, kedua-dua contoh ini kamu akan belajar lebih detail dalam biologi. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga ialah isoprene. Ini merupakan salah satu daripada polimer semula jadi yang sangat berguna kepada negara kita, iaitu getah asli. Nama lain bagi isoprene, okey, monomer bagi getah asli ini ialah 2-methyl-but-1-3-diene. Jom kita cuba lukis struktur bagi isoprene. Okey, berdasarkan kepada namanya, okey, dia adalah but-1-3-diene. Maka but bermaksud 4 karbon. Jadi kita lukis sahaja 4 karbon. Okey. Kemudian 1-3-diene. Ena itu merujuk kepada kumpulan alkena, iaitu mempunyai ikatan ganda 2. So pada keadaan 1-3. So jadi ini adalah karbon yang pertama, so ini adalah karbon kedua, ini adalah ketiga, ini adalah karbon yang keempat. Okey. Ikatan ganda 2-nya terletak pada karbon yang pertama, iaitu 1 dan juga 3. Jadi kat sini adalah double bonded 2 lah. Kan satu dekat 1, satu lagi ialah dekat 3. Okey, kemudian kita pergi pada bahagian depan, dia kata 2-methyl. So 2-methyl bermaksud dia ada satu karbon yang terikat pada karbon nombor 2. So, jadi ini adanya metil. So, metil adalah CH3. Maka ini adalah kita punya 2-methyl-but-1-3-diene. Okey, ini masih belum lengkap lagi. Kita perlu lengkapkannya dengan H. Okey, jika perhatikan karbon nombor 1, dia baru mempunyai 2 ikatan. Okey, kita tahu sebelum ini karbon mesti mempunyai 4 ikatan, barulah dia stabil. Maka kita perlukan lagi 2 ikatan, maka kita letaknya dengan H. Okey, sama juga dengan karbon nombor 2, kita cek adakah dia dah cukup 4 ikatan? 1, 2, 3, 4. Okey, dah cukup. Okey, untuk karbon yang ketiga, okey, ini ada 1, 2, 3. Baru 3. So, jadi kita perlu letak lagi 1 H. Okey, untuk karbon yang keempat, dia baru mempunyai ikatan ganda 2. So, baru 2 ikatan. So, jadi kita perlu tambahkan lagi sebanyak 2 ikatan dengan H. Maka ini adalah kita punya isoprene, monomer bagi getah asli. Okey, yang kedua, polimer yang ada ialah polimer sintetik. Sintetik bermaksud tiruan ataupun buatan. Okey. Ianya dapat terdapat di magma dan juga kilang-kilang yang mana polimer ini adalah dihasilkan oleh manusia. Daripada mana? Okey, daripada petroleum dan juga gas asli. Okey, monomer-monomer dan polimer-polimernya kamu digalakkan untuk ingat. So, perlu hafal. Monomer yang paling famous adalah contoh yang keempat ini, iaitu etena. Okey, struktur bagi etena. So, kalau kita boleh lukis strukturnya adalah etena bermaksud C-nya ada 2. Ena maksudnya ikatan ganda 2. Okey. Untuk lengkapkan ikatan yang ada pada karbon, so kita mesti kira ikatannya mesti ada 4. So kita ikatkan dia dengan hidrogen. So struktur dia akan jadi macam ni. Okey, ini adalah etena. So gabungan etena inilah yang akan membentuk polimer polietena ataupun nama lainnya adalah polietena. Okey. Seterusnya, pada contoh yang ketiga, ialah vinyl klorida. Monomernya adalah vinyl klorida. So, polimernya hanya perlu tambah poli sahaja di bahagian depan. So, dia akan jadi polyvinyl klorida. Strukturnya lebih kurang sama dengan etena, iaitu dia mempunyai 2 karbon. Cuma yang membezakannya ialah ikatan hidrogen. Okey, untuk etena ni, dia tak ada kat sini.
Ha, ikatan ni dia digantikan dengan chloro. Okey, klorida di situ. So ini akan digantikan dengan Cl, iaitu klorida. Ini adalah vinyl klorida. Okey. So untuk contoh yang pertama, namanya adalah styrena. Styrena, polimernya adalah polistirena. Dari segi strukturnya pula, dia juga hampir sama dengan vinyl klorida dan juga etena. Dia mempunyai dua karbon. Cuma yang membezakannya ialah, okey, kali ini saya potong sahaja ya. Okey, Cl ini dia digantikan dengan suatu benzin. Ha, ini dia adalah benzin. Ini adalah struktur bagi benzin. Okey, yang terikat di situ. Okey, ini adalah styrena, iaitu monomer bagi polistirena. Okey, untuk contoh yang kedua ni ialah propena. So, untuk melukis strukturnya, kita perhatikan namanya adalah prop. Kita belajar sebelum ni dalam tajuk sebatian karbon, bila prop sahaja mestilah ada tiga karbon. Ena bermaksud ikatannya adalah ikatan ganda dua kerana dia berada dalam kumpulan siri homolog alkena. So, jadi sama juga macam tadi, kita perlu penuhkan ikatan yang perlu ada pada karbon. So, kita kata tadi karbon perlukan empat ikatan. So, maka kita penuhkannya lah. So, check satu demi satu lah. So, di sini perlukan lagi satu H. Okay, ini perlukan lagi tiga H. Okay, so kita isikan sahaja dengan hidrogen. Lukis dengan berhati-hati. So, penuhkan sahaja dengan hidrogen. Okay, ini adalah monomer bagi propena. Polimernya tambah poli sahaja di bahagian depan, jadinya ialah propena. Okay, seterusnya, kita pergi pula pada jenis-jenis polimer. Jenis-jenis polimer dia ada tiga. Okay, sebenarnya berdasarkan kepada nama-namanya sahaja, kita dapat mengetahui serba sedikit tentang dia punya ciri-ciri. Okay, so kita tengok dulu pada gambar rajah. Okay, kalau kamu perhatikan, ini adalah polimer. Yang panjang-panjang yang warna oranye ni adalah polimer. Okay, polimer ini dia adalah tidak mempunyai rangkai silang seperti mana yang terdapat pada polimer termoset ni. Okay, yang kedua ni. Okay, dan juga polimer elastomer ni pun dia ada yang purple ni ataupun kita panggil dia sebagai rangkai silang. Okay, disebabkan oleh struktur dia macam ni, dia tidak mempunyai rangkai silang, maka termoplastik, polimer jenis yang pertama ialah termoplastik. Dia adalah polimer yang boleh diacu ataupun boleh dibentukkan semula apabila kita panaskan dia. Iaitu bahasa lain ialah polimer jenis termoplastik boleh dikitar semula. Dan contoh-contohnya adalah polietena dan juga PVC serta nylon. Okay, ini perlu ingatlah. So macam mana kita nak ingat dengan mudah ialah kita ingat, okay, plastik-plastik yang mana yang kita kumpul untuk kita semula. Ha, itu adalah jenis polimer termoplastik. PVC kita boleh kita semula dan juga nylon. Okay, ini semua adalah jenis termoplastik. Okay, bagi jenis yang kedua ialah polimer termoset. Polimer termoset, okay, namanya dia set. Ha, bermaksud polimer ini dia telah disetkan untuk boleh diguna sekali sahaja. Kenapa? Kerana dia tidak boleh dikitar semula. Ha, dia akan terurai apabila dipanaskan ataupun dia akan hangus apabila dipanaskan. Kenapa? Kerana dia mempunyai rangkai silang yang sangat kuat untuk mengikatnya. Okay, jadi dia tidak boleh dibentuk semula lah. Contoh yang famous adalah melamina dan juga backlit. Kalau saya cara ingatnya ialah bila kita bakar, so dia akan jadi warna apa? Hitam kan? So jadi backlit ni adalah contoh bagi polimer termoset. Dan juga melamina. Melamin ni kita tahu yang penyebab kepada jeragat. Jeragat di muka tu warna apa? Warna hitam kan? So jadi senanglah untuk kita ingat. Melamina dan juga backlit adalah contoh polimer yang apabila kita bakar, dia akan jadi hangus, jadi warna hitam. So, dia tidak boleh dibentuk semula. Kenapa? Kerana dia mempunyai rangkai silang. Polimer jenis yang ketiga adalah polimer elastomer. Kenapa nama dia elastomer? Sebab dia adalah bersifat elastik. Bila kita tarik dia ataupun kita regangkan dia, dia boleh kembali kepada bentuk asal apabila kita lepaskan dia. Okay, so elastik. Antara contoh-contoh polimer elastik yang famous adalah getah styrena butadiena ataupun SBR. Okay, SBR ini adalah namanya dalam bahasa Inggeris, iaitu styrena butadiena rubber. Okay, R yang belakang tu dia adalah rubber. Dan juga polyuretana. Okay, uretana. Okay, tengok dia mempunyai rangkai silang. Okay, rangkai silang dia macam ni. So that's why lah bila kita tarik dia boleh kembali ke bentuk asal. Okay, kerana ada rangkai silang tersebut. Seterusnya, polimer juga boleh dibahagikan kepada dua berdasarkan kepada tindak balasnya, tindak balas pempolimeran. Tindak balas ni maksudnya macam mana polimer tersebut dihasilkan. Okay, cara yang pertama ialah melalui tindak balas penambahan.
Okey, ini adalah dengan cara menambah monomer yang mempunyai ikatan ganda dua, dia bertindak balas antara satu sama lain. Okey, contoh yang biasa ialah etena tadilah. Okey, etena tadi pada yang awal tadi. Etena tadi ataupun bulatan kecil tadi yang kamu perasan tadi warna pink tadi kan? Okey. Monomer-monomer yang sama yang mana mempunyai ikatan ganda dua, kita tambahkan dia banyak-banyak. So itu adalah polimer penambahan. Kita tambah dia banyak-banyak. So that's why dia nama penambahan. Okey, dia tambah banyak-banyak dan dia akan jadi polimer. Tapi dengan syaratlah dia mempunyai ikatan ganda dua. So bila dia mempunyai ikatan ganda dua, maksudnya dia belum lagi stabil. Okey, bila dia belum lagi stabil, dia boleh membentuk ikatan. Okey. Tindak balas yang kedua adalah jenis pempolimeran kondensasi. Okey. Tindak balas ini berlaku antara monomer yang mempunyai dua kumpulan berfungsi. Contohnya ialah pembuatan polyester. Kita dah belajar polyester sebelum ni ialah daripada perkataan pengesteran. So ester, macam mana pembentukan ester adalah daripada kumpulan berfungsi alkohol dan juga asid karboksilik kan, OH dan juga COOH. Ini adalah contoh pempolimeran penambahan. Okey, jika kamu perhatikan di sini, okey, saya mempunyai dua monomer iaitu monomer saya ni ialah etena. Okey, apabila saya menambahkan menambahkan etena dan tambah etena, dia akan terhasilnya polimer polietena tadi. Ha, okay, contoh saya katakan saya nak tambah lagi. Ha, saya dekatkan dia, saya tambahkan lagi. So ini ditambahlah. Kan? Okay. So apa yang jadi dekat bahagian polimer pun akan bertambah juga. Okey, dia akan jadi macam tu. Dia akan tambah panjang-panjanglah, banyaklah. Okey, dan sebab kita tahu polyester polimer ni dia adalah pembentukan beratus-ratus beribu-ribu monomer. Okey, so kalau kita nak tambah lagi, dia akan jadi panjang lagi. Okey. Dan untuk memudahkan lukisan ni, struktur ni, kalau kita nak lukis dia terlalu panjang, right? So jadi apa yang kita boleh buat ialah cara meringkaskannya ialah kita lukis monomer dia. Kita lukis monomer dia. Okay, dan kita buat satu ikatan di sini. Ikatan ni panjang pun boleh, ombak pun boleh. Okay, dan kita letakkan satu kurungan di sini. Dan kita letak huruf N. N ini maksudnya bilangan dia banyak. So kita tak tahu berapa banyak. Okay, yang kita tahu dia sangat-sangat panjang. So ini adalah cara untuk kita melukis polimer dengan ringkas. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada contoh pempolimeran kondensasi. Okey, ada dua contoh daripada buku teks kamu yang sangat famous lah. Okey, yang pertamanya ialah pembentukan terilena daripada monomer yang mempunyai dua kumpulan berfungsi. So kamu perhatikan dia ada OH, OH. Okey, dan di belah sini dia ada kumpulan karboksil. Okey, dan sini juga ada kumpulan karboksil COOH. Okey, kita tahu sama macam proses pengesteran. Okey, apabila OH ni dia combine dengan COOH, okey, dia akan membebaskan air. Okey, bila dia nak membentuk ikatan mesti ada ikatan yang diputuskan lah. So dekat sini H daripada alkohol, kumpulan alkohol tadi, dan juga OH daripada kumpulan karboksil tadi tu, dia akan membentuk H2O iaitu air. So selain daripada polimer, okey, so polimer dia akan yang inilah tengok kamu perhatikan C tadi O. Okey, kemudian dia terus sambung kat sini, dia buang air tadi, dia terus sambung kepada double bond O, C double bond O. Ha, so selain daripada polimer, hasil kita ialah air.
Jadi untuk pempolimeran kondensasi ni, selain daripada polimer, kita ada hasil yang lain, hasil sampingan, iaitu air. Dalam tindak balas inilah. Okey, sama juga macam tadi, kalau kita nak lukis dia punya polimer tu panjang-panjang, okey, kalau kita tambahkan lagi dengan monomer, okey, dia akan jadi lebih lebih panjang lah. Okey, so tengok yang ni dia akan jadi lebih panjang lah. So H yang kat sini dah tak ada Okey, H yang kat sini ni dia dah tak ada. So yang ni kita boleh padam lah. OH ni dia akan bertindak balas dengan H daripada alkohol ni, hidroksil ni. So dia dah tak ada dah kat sini. So kita dekatkan dia. Ha, dia sambung macam tu. Okey. Kalau kita nak sambung lagi, okey, dia mesti yang ni pula lah. Okey, kita sambungkan dia lagi. So, akan ada ikatan baru yang terbentuk lah kat sini. Okay, H ni dah tak ada H ni dah tak ada sebab dia hasilkan air tadi. Dia bertindak balas. So dia akan sambung sahaja macam tu. Okay, dia akan banyak lah ni. Air akan terbebas lah, air akan terhasil kat sini lah. So kalau kamu sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi, panjang lah. Okay, so ini adalah contoh yang pertama. So contoh yang kedua juga adalah penghasilan nylon melalui pempolimeran kondensasi. So kat sini pun dia ada dua kumpulan berfungsi. So kalau kamu tengok di sini, okay, ini adalah kumpulan berfungsi dia adalah NH2 kat sini. Okay, kumpulan amina. Dan ini adalah kumpulan C double bond OCl. Sama juga macam tadi, dia akan bergabung dalam sini, dia akan menghasilkan HCl. So selain daripada polimer yang kita namakan nylon, dia juga menghasilkan hasil sampingan dia ialah HCl. Baik, kelas ini adalah aktiviti penghasilan nylon So jom kita tengok dia punya video macam mana nylon dihasilkan. Dalam buku teks kamu, ini adalah aktiviti pada muka surat 148, aktiviti makmal penghasilan nylon. Okey, ini adalah bahan yang kita gunakan lah, 16-diaminohexana dan juga decarnadiol diklorida. Okey, namanya nanti kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, perhatikan dia campurkan kedua-dua larutan tersebut. Okey, dan terhasillah nylon di tengah-tengah tu, tempat pertembungan antara dua larutan tersebut. Okey, tengok macam mana dia ambil nylon tu, dia keluarkan dia. Nampak? Okey, dia lilitkan pada rod kaca. Okey, dia akan gulung lah. Dia akan gulung yang nylon ni sampai habis. Nylon ni dia akan terbentuk sehingga salah satu bahan yang kita campurkan tadi akan habis. Bila salah satu habis, sudah tak boleh sambung lah kan ikatan dia tu. Dia tak boleh sambung dan rantai polimer dia tu. Okay, and then dia akan putus dan siaplah kita punya nylon. Okay, dah siap. Dia tinggalkan seketika. Okay, kemudian dia biarkan dia kering Setelah kering, okay, jom tengok macam mana sifat nylon ni. Okay, dia adalah lembut dan juga stretchable lah. Okay, boleh ditarik kalau kamu perhatikan di situ. Rupa dia macam kapas kan? Okay, so nylon ni dia adalah gantian kepada kapas lah. Kapas tu adalah secara semula jadi. Okay, yang ni adalah, nylon ni adalah sejenis polimer sintetik buatan manusia untuk menggantikan kapas lah, untuk buat baju, untuk buat benang kan? Okay, seterusnya penggunaan polimer dalam kehidupan seharian. Okay, ini adalah contoh-contoh lah yang biasa kita jumpa dalam rumah kita Contohnya benang untuk menjahit baju kan, ini dibuat daripada polimer nylon Okey, ini adalah kasut getah ni sebenarnya adalah daripada polimer sintetik getah asli getah. Okey, nanti kita kamu akan belajar berkaitan dengan getah. Getah juga merupakan sejenis polimer. Okey, yang ni adalah botol plastik. Okey, ini adalah mainan kanak-kanak, juga dibuat daripada plastik. Okey, straw. Yang ni adalah PVC, pipe PVC. Okey. Kenapa banyak sangat polimer yang dibuat? Okey. Ini adalah kerana sifat-sifat nylon itu sendiri, sifat-sifat polimer itu sendiri. Okey, polimer. Okey, di sini saya senaraikan beberapa ciri polimer sintetik. Okey, dia adalah ringan. Okey, dia kuat, dia keras, dia lengai dan tidak reaktif terhadap bahan kimia. Okay. Kemudian dia mempunyai daya tahan haba yang tinggi, penebat haba yang baik dia tidak mengkonduksikan elektrik. Dia adalah tahan takisan, okay, yang mana kita tahu plastik ni dia tak berkarat. Okay, dan juga dia kalis air.
So, jadi ini adalah ciri-ciri polimer yang biasa kita jumpa. Walaupun penggunaan polimer ni sangat bagus, dia mempunyai ciri-ciri yang bagus, tetapi dia mempunyai isu dengan alam sekitar. Kenapa? Kerana polimer dia tidak terbiodegradasi, atau dengan kata lain, dia tidak terurai oleh bakteria secara semula jadi. Bila dia tak terurai dengan semula jadi, maka limpahan-limpahan polimer yang kita guna, dia akan jadi seperti mana dalam gambar ni lah. Okay, terlalu banyak sampah sebab tak terurai. Kan terlalu banyak sampah menyebabkan pencemaran. Okay, pencemaran dari segi pandangan mata kita, kan dari segi baunya. Okay, seterusnya, menyebabkan juga, polimer ni juga boleh menyebabkan hujan asid. Okay, kerana pembebasannya, pembebasan gas apabila kita dibakar utamanya akan menghasilkan gas sulfur dioksida yang kita tahu adalah penyebab utama kepada hujan asid. Okay, bila kita bercakap tentang hujan asid, banyaklah kesan-kesan sampingan yang lain. Okay, contohnya ialah bangunan-bangunan yang terhakis. Okay, tanah akan menjadi lebih berasid yang mana tidak sesuai untuk tanaman, kan? Okay, ada banyak lagi kesan kepada hujan asid ni. Okay, selain daripada tu ialah kesan rumah hijau. Gas yang terbebas daripada pembakaran plastik ini ataupun polimer ini, dia meningkatkan lagi suhu bumi. Kan kita tahu apabila suhu meningkat, ais semakin cair, kan suhu makin meningkat, kan kita rasa panas. Itu kesan kepada kita. Okey, banjir kilat tu. Okey, banjir kilat ni kenapa boleh terhasilnya banyak boleh terjadinya banjir kilat ni? Kerana sampah-sampah seperti plastik ni dibuang merata-rata. Apabila dia masuk dalam longkang ke, dia akan tersumbat. Bila dia tersumbat, pengaliran sistem saliran kita tersumbat, dia akan menyebabkan banjir kilat. Okay, kemudian pembebasan gas apabila terbakar. Okay, gas metana. Okay, gas macam-macam gas lah. Okay, kebanyakannya adalah bersifat beracun. Okay, untuk haiwan juga ada kesan dia polimer ni. Polimer ataupun plastik yang masuk dalam sungai ataupun masuk dalam laut, okay, akan dimakan oleh binatang-binatang. Okay, contohnya macam ni adalah penyu, kan? Kita pernah digemparkan dengan seekor penyu yang tersekat mulut dia dengan plastik, kan? Itu pernah satu kes, kan? Kesian dekat haiwan-haiwan ni. Dia pun terancam disebabkan oleh kita manusia. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Adakah kita nak biarkan macam tu terus menggunakan polimer ataupun plastik ini secara berleluasa? Okay, mestilah kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Okay, yang pertama, kita boleh hentikan pembakaran sampah plastik kerana gas yang terbebas itu adalah beracun. Selain daripada itu, kita boleh juga menggunakan plastik-plastik yang telah digunapakai itu dengan membuat kraft tangan. Okay, maksudnya kita guna semula plastik-plastik itu. Okay, seterusnya, kita boleh melakukan kempen-kempen, okay, supaya mengurangkan penggunaan plastik. Macam mana? Okay, contoh beg kat sini, kamu tengok, kita boleh kitar semula. Selain daripada kita kitar semula, kita juga jangan menggunakan plastik, kurangkan penggunaan plastik. Contoh, bila kita pergi pasar raya, kita bawa beg kitar semula, kan? Kita datang ke sekolah, kita bawa bekal makanan sendiri, okay, bawa bekas sendiri yang boleh dibasuh, boleh diguna berulang-ulang kali. Okay, sudu, okay, jangan menggunakan sudu plastik. Okay, jangan menggunakan straw. Okay, mungkin kita boleh bawa bekas air sendiri. So, kita dapat mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian kita. So, bila kita dapat mengurangkan plastik, so, bumi kita akan lebih sihat. Okay, dan ini adalah gambar proses ataupun salah satu cara lah yang mana kita bakar plastik ini, bakar polimer ni, tapi dengan tidak menggunakan oksigen. Kita tak menggunakan oksigen, tapi kita menggunakan tekanan yang sangat tinggi. Okay, proses ini kita panggil dia sebagai pyrolysis. Pyrolysis. Okay, pembakaran secara besar-besaran tanpa menggunakan oksigen. Seterusnya, kita cuba latihan. Okay, soalan yang pertama. Bahan manakah polimer semula jadi? Adakah A, polistirena, polipropena, polyisoprena atau polikloroetana? Yes, jawapannya adalah yang mana? Yes, polyisoprena. Kerana polyisoprena ni, isoprena adalah sejenis getah asli. So dia adalah semula jadi. Okey, soalan yang kedua, bahan manakah monomer bagi polimer sintetik? Adakah asid amino? Oh, tidak. Asid amino dia akan menghasilkan protein. Itu adalah secara semula jadi. Okey, isoprena semula jadi. Jadi kan getah, okey, galaktosa semula jadi. Styrena? Yes. Styrena adalah polimer jenis sintetik, iaitu buatan.
Okey, soalan yang ketiga. Apakah nama monomer bagi polimer dalam rajah berikut? Apakah jawapannya? Macam mana kita nak tahu mana satu polimer apabila dia dah lukis bersambung-sambung macam ni? Okey, kamu perhatikan yang mana yang dia berulang. Okey, kamu tengok CH, CH3CH. Okey, kemudian ada C, ada H, CH balik. Okey, apa maksud ini dia dah berulang ni? Dan sampai sini dia berulang. Maka ini adalah dia punya monomer. Okey, untuk mengetahui monomer, untuk mengetahui monomernya, kita dah letakkan kurungan. Okey, kemudian kita tengok, perhatikan di dalam monomer tersebut. Okey. Berapa C? Berapa ada bilangan karbon kita? So, kalau kita perhatikan kat sini, C1, okay, C2 dan C3. Ini adalah berturutan kan, dia diikat. Maka ada C3. Bila CE3, ingat tak kita belajar dalam tajuk sebatian karbon? Okay, mama eat papaya. Papaya adalah yang ketiga. So, nama monomer kita ialah prop. Okay, mat at prop. Jadi, nama kita, nama monomer kita ialah prop lah. Start dengan prop. Kan kita belajar monomer tadi atau polimer tadi, dia mesti mempunyai double bond. So, bila double bond ataupun ikatan ganda dua, itu adalah kumpulan alkena. Jadi, nama bagi monomer kita ialah propena. So, maka jawapan kita adalah C. Okay, jom kita tengok pula soalan struktur. Namakan monomer bagi polietena. Okay, dalam soalan XPM, bila kamu nampak keyword soalan tersebut ialah namakan, maka kamu mesti tulis jawapan kamu dengan ejaan. So, namakan monomer. So, apa monomernya? Okay, kita tengok dalam kurungan ni adalah C ada dua. Okay, jadi mama eat papaya. So, Mac eat. So, jadi namanya mestilah bermula dengan huruf E-T. Eat. Okay. Disebabkan dia ialah monomer, mempunyai ikatan ganda dua. So, jadi dia adalah ena. Okay, kumpulan alkena. So, jadi nama monomer kita ialah etena. Okay, soalan kedua, B. Lukiskan formula struktur bagi monomer itu. Okay, sama macam tadi. Kita salin je dulu dalam bracket ni. Nak lukis formula struktur, kita salin je dalam bracket tu. C, C. Okay, kemudian kita ada H. Di atas satu, di bawah satu. Okay, kemudian yang rantai penyambung dia ni, di belah kiri dan belah kanan ni, kamu tak perlu salin. Okay, kamu tak perlu salin. Apa yang kamu perlu buat ialah, kamu sekarang check bilangan ikatan yang ada pada karbon mesti 4. So, sekarang check ada berapa? 1, 2, 3. Okay, baru ada 3. Bermaksud dia belum lagi cukup. Jadi, kita letak tanda star kat situ. Okay. Tengok pula pada C yang kedua. Ada 1, 2, 3. Okay. Pun tak cukup lagi 1. Belum lagi cukup. Sebabkan dia tak sama-sama tak cukup, maka dia boleh membentuk ikatan lagi. Betul tak? Jadi, dia akan membentuk ikatan. So, jadi kita akan perhatikan di sini. Akan membentuk ikatan ganda 2. Okay, jadi itulah formula struktur bagi monomer tersebut. So, jadi star yang kita buat tadi tu kita padamlah. Kan? Okay, so jadi itulah dia kita punya monomer. Okay, soalan C. Berikan satu kegunaan polietena. Untuk apa? So, yang ni kamu kena ingatlah. Polietena sebenarnya sangat meluas penggunaannya sebagai bag plastik. Okay, soalan D. Nyatakan kesan pelupusan secara tidak wajar polimer tersebut terhadap persekitaran. Okey, pelupusan polimer yang dibuat sekarang ialah kebanyakannya bakar. So, sangat tidak wajar kerana dia akan membebaskan gas yang beracun, right? Ada juga polimer ataupun plastik ini ditanam. Okey, adakah wajar? Pun tidak wajar. Kenapa? Kerana bila kita tanam polimer tersebut ataupun plastik tersebut, ianya tidak terbiodegradasi. So, jadi dia akan kekal di dalam tanah tersebut, yang mana yang akan menyebabkan merosakkan pH tanah yang mana tidak lagi sesuai untuk tanaman. Okey, jadi apakah kesannya? Jadi kamu pilihlah salah satu kesannya. Kan? So, membebaskan gas beracun. Okey, itu antara jawapan dia lah. Okey. So, tamatlah apa yang kita perlu belajar hari ini. So, sebagai penutup, jom kita saksikan satu video daripada Petronas. Okay, memang Petronas ni antara salah satu badan yang cuba untuk mewujudkan kesedaran kepada kita-kita semua tentang kesan sampingan penggunaan plastik ni. Alright, jom kita tengok. Adakah plastik patut dipersalahkan untuk longkang tersumbat, tempat pembiakan nyamuk,
pencemaran sungai, kematian hidupan laut dan banyak lagi. Adakah semua ini berpunca daripada plastik? Plastik tidak boleh masuk ke dalam laut dengan sendirinya. Fikirkan semula, siapa yang patut dipersalahkan? Plastik atau manusia yang membuang plastik merata-rata? Fikirkanlah, jangan buang sampah merata-rata. Jangan cemarkan alam sekitar kita. Gunakan tong sampah, kita semula plastik. Jangan biarkan plastik berenang di dalam air. Okey, fikir-fikirkan. Adakah plastik tu masuk ke dalam laut ataupun sungai dengan sendiri? Siapa yang bawanya ke laut? So, sangat mendalam. Mesej ini sangat mendalam. So, saya suka dengan ayat ini yang terakhir itu. Jangan biarkan plastik berenang di lautan. So, ingat pesanan ini. Okey, baik. Setakat itu sahajalah kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua.